Pesona di Zara. Dan alhamdulillah kita akan bersama dengan tamu kita yang saban minggu bersama dengan kita tak jemu-jemu. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang bahagia, Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di Konti KMFM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata baju kita serundun Ustaz ya. Okey, alhamdulillah. Tapi tak apa, tak apa. Rakan-rakan pun dengan KMFM, waktu ini anda bukan sekadar boleh menonton, tapi anda sebenarnya bukan sekadar boleh dengar tapi menonton sebenarnya di Facebook KMFM. Mari nak nampaklah baju Ustaz warna coklat. Orange sebenarnya Ustaz. Belang-belang, orange coklat. Bolehlah Ustaz, alhamdulillah. Yang penting ceria. Ceria warna, ceria suasana dan insyaAllah ceria-ceria dalam berkongsi ilmu. Yang penting ilmu tu kena ambil tau. Jangan gelak saja kawan-kawan. Dan kita hari ini nak kongsikan untuk sambungan hadis yang ke-6 daripada 45 hadis berkaitan dengan kekeluargaan. Jadi mungkin permulaan mukadimahnya, silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Dan rahmatullahi Allah DJ Kak Yati, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak serta adik-adik yang saya sayangi, dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali hadis ke-6 kita. Dan kita pada hari ini kita nak kongsikan mengenai aurat. Jadi kita dah kongsikan minggu lepas mengenai hubungan suami isteri. Dan lepas hubungan kena mandi wajib, macam mana cara mandi wajib. Ini kita nak cerita mengenai aurat, okay? Jadi hadis kita, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lain-lain. Nabi SAW menyebut, Nabi SAW bersabda, dan Jabir bin Syekh daripada Nabi SAW, inna nuhina antura auratana auratuna. Jadi Nabi SAW menyatakan bahawa kita dilarang, maknanya kita ini orang Islam dilarang untuk melihat aurat di antara kami. Maksudnya maknanya kita dilarang untuk melihat aurat-aurat di antara kita ni. Okay. So jadi dalam dunia moden yang orang cakap dunia bebas, benda aurat ni tak ada. Itu hak peribadi, hak diri, kan? Ataupun ada orang cakap, eh ini aurat kita, badan kita ni pasal lah. Habis kita pakai seksi-seksi ni kan, itu diri kita, kita pakai seksi, kita ada pasal lah. Ada orang cakap macam tu. Tapi itu dia punya pasal pakai, tapi dia menggetarkan hati orang lain. Tak pasal-pasal. Dia punya pasal ni tak pasal-pasal menggetarkan hati orang lain. Sebab itu hatta ada undang-undang Islam yang telah di-enactmentkan sendiri pun, maksud dijaga dan dipelihara melalui undang-undang sekalipun, bahawa mengenai aurat ataupun pakaian ini dalam manajemen undang syariah, kan? Maksudnya jangan berpakaian sampai menyebabkan agama Islam itu terhina, kan? Lelaki berpakaian macam perempuan, perempuan berpakaian seperti lelaki dan sebagainya. Okey, so dalam hadis Nabi sebut mengenai aurat. Okey. Jadi aurat bagi orang lain, kan? Maksudnya antara satu orang yang bukan mahram dipanggil. Okey, maknanya seluruh badan bagi orang perempuan, kan? Muka, tangan, tapak tangan, dan kalau ikut antara mazhab ada berbeza, kaki mungkin pakai stokin ataupun tidak dan sebagainya. Saya tak membahaskan detail mengenai aurat itu, tapi umumnya yang dipersetujui semua rambut, maksudnya badan jangan pakai pakaian yang ketat, okay? Yang nampak tubuh badan, kan? Dan sebagainya. So maknanya benda-benda yang berkaitan dengan aurat bagi orang lelaki, orang lelaki daripada pusat sehingga lutut, bukan pusat dan lutut. Pusat sehingga lutut, ya. Walau bagaimanapun antara pusat sehingga lutut, kan? Tetapi benda-benda yang boleh mungkin mengundang fitnah sama juga. Orang berketak-ketak, kan? Maknanya sick pad, kan? Oh, saja nak tayang badan sampai menggentarkan hati wanita-wanita pun tak boleh juga, kan? Dengan sebab yang demikian. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan, kan? La takshif fakhidhaka wa la tandur ila fakhil hayyin wa la mayyit. Kan? Jangan kamu buka mana aurat sampai ke peha kamu, dan jangan kamu melihat peha sama ada orang hidup ataupun orang mati. Orang mati pun Nabi kata jangan tengok, sebab itu tetap aurat. Sebab apa? Benda-benda berkaitan aurat, kalau kita lihat, dia boleh menimbulkan nafsu syahwat. Itu dia punya maknanya punya indikator dia. Okey, jadi maknanya sampai Nabi kata jangan tunjuk, jangan tengok atau mayat punya aurat pun jangan tengok, kecuali kalau kita memandikan dan sebagainya. Ni saja nak tengok, kan? Nak mengintai, kan? Pun tak boleh juga. Sebab dia akan menimbulkan nafsu syahwat.
Kan? So ini maknanya sebab itu orang perempuan kan, maksudnya tidak pakai menutup aurat, akhirnya akan juga menimbulkan nafsu syahwat. Saya pernah berbual dengan satu maknanya tentera-tentera kita lah, pimpinan tentera kita yang pergi ke Kongo dulu ni. Waktu PBB kan, PBB kita ada hantar tentera kita ke Kongo ke mana, macam negara-negara Afrika tu, sebagai tentera pengaman. Minggu pertama kan, siapa diorang ni semua, sangatlah gelap lah, tak best, tak bagus lah. Minggu pertama, okay. Minggu kedua, aku tengok diorang ni memang manis jugalah sebenarnya. Minggu kedua, okay. Itu jadi hitam manis. Itu jadi hitam manis kan, manis hilang tinggal hitam. Okay, maaf sebut. Minggu ketiga, aku tak cantik juga diorang ni semua kan. Maksudnya apa, syaitan tu dia boleh meniti di mata kita. Orang tak cantik pun boleh nampak cantik. Sebab itu kadang penzinaan berlaku, kadang-kadang orang tak cantik pun ni. Macam ni pun berlaku ke, contoh macam tu kan? Kan maksudnya terjadi. Kan kalau tak ya-ya, aurat tidak dijaga. Berbanyak hari ni sampai jadi macam haruan makan anak. Okay. Ataupun kadang-kadang ada kes cucu merogol nenek. Kan apa meletup sangat ke nenek itu. Kan? Tapi maksudnya jadi juga. Sebab apa? Sebab aurat itu. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ihfaz auratuka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk. Okey, maka jagalah kamu, peliharalah aurat kamu melainkan kepada suami kamu, pasangan kamu, ataupun orang-orang yang mana kamu miliki, iaitu hamba lah. Mana Nabi suruh juga kita berbicara mengenai aurat. Okey, apa yang kita nak tengok kat sini kan, yang lain. Okey, kita nak cerita mengenai aurat ini, dalam hadis yang lain Nabi juga menyebut, okey, la yanduri rajulun ila aurati rajul. Tidak boleh seorang lelaki melihat aurat seorang lelaki. Okey. Wala al-mar'ah ila auratil mar'ah. Dan tidak boleh orang satu orang perempuan melihat aurat orang perempuan yang lain. Wala yufdir rajulun ila rajulin fi thawbi wahid. Tidak boleh seorang lelaki bersatu pakaian dengan satu orang lelaki yang lain. Wala tufdil mar'atu ila mar'ati fi thawbil wahid. Orang perempuan pun sama, tak boleh nak duduk bertelanjang satu selimut dengan orang perempuan. Okey. Nak ceritanya apa? Walaupun orang lelaki ni rasa geli dengan orang lelaki, tapi dalam bab aurat ada setengah-setengahnya Nabi kata jangan tengok, jangan tengok, sebab syahwat dan syaitan ini dia benda yang kita tak nampak ada dalam diri kita ni. Dia benda yang kita tak nampak. Sama lelaki. Walaupun sama lelaki. Sebab itu kan, kita contohnya kan, dengan anak kita, dengan ibu kita, dengan ayah kita, mahram. Maksud mahram apa? Kita punya aurat antara pusat sehingga lutut. Kan? Maknanya dengan apa? Dengan keluarga dan sebagainya. Tetap ada aurat yang bagian-bagian yang ini boleh menimbulkan syahwat. Tetap disuruh jaga. Supaya bila kita menjaga pelihara yang demikian, kita boleh menjaga diri kita pada bab yang minggu depan kita akan bincang. Itu benda-benda yang boleh menghampiri kepada penzinaan dan sebagainya. Jadi Nabi SAW dia kongsikan dengan kita kan, maknanya panduan-panduan untuk kita tiba aurat. Okey, sekarang kita tengok kan, lagi hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW kan, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, daripada Nabi SAW diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, ayyuma mar'atu wada'at siyabaha fi ghairi baitiha ay baiti zawjiha faqad hatakat sitra ma baina ma bainaha wa baina Allah azza wa jalla aw kharaqa Allah anha sitra. Mana-mana orang perempuan yang meletakkan pakaiannya, yang dibuka aurat yang di bukan rumah suaminya sampai dilihat oleh orang, maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala, mana ketika itu maka terpecahlah sitrun, dinding daripadanya dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah tak boleh nak, maknanya dia meletakkan itu dekat rumah bukan suami dia yang dilihat oleh orang lain, maka tidak ada pelindungan Allah ketika itu dah. Maknanya boleh menghampiri sampai benda-benda yang tak bagus. Ini kena perhati kalau kita saja nak datang rumah kawan kita dan sebagainya. Ini bab-bab aurat. Sebab itu kadang-kadang berlaku benda yang tak baik kan, bermula dengan aurat itu. Okey. So jadi maknanya ini perkara yang penting terutama kita rumah tangga. Okey. Dan hadis yang mungkin kita bacakan yang terakhir dalam bab aurat maknanya antara keluarga kita tu, sekarang ni kita kata Nabi SAW melainkan kepada isteri atau pasangan kan. Sekalipun kita ni nak tidak berpakaian bersama isteri kita,
kan, ataupun bersama suami kita. Maknanya itu tak ada masalah sebab halal semua benda bagi suami ataupun isteri. Kan, kecuali yang kita sebut pada minggu-minggu lepas kan, kan ada beberapa lubang yang tak boleh. Kan, no entry. Okay, dalam beberapa keadaan. Tapi walaupun bagaimanapun, sebelum kita nak buka aurat antara suami isteri, kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, sitru ma baina a'yun jin wa auratu bani adam idza wada'a ahadukum thawbah ay yaqula bismillahirrahmanirrahim. Dinding di antara mata jin, jin punya mata, dengan aurat bani adam, anak adam, apabila dia, seseorang itu membuka pakaiannya, dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan, ini antara kita dengan suami kita atau kita seorang-seorang beraurat juga kan. Jin ni walaupun dia bukan kejadian bersama kita, dia dicipta daripada mimarijim minnar, daripada percikan daripada api neraka. Sedangkan kita manusia diciptakan daripada tanah, mintin, minturab, daripada tanah. Ciptaan takkan sama. Tapi ada peristiwa-peristiwa bagaimana jin ni nak panggil seekor ke seorang? Sejin lah. Yang penting bukan orang. Yang penting bukan orang. Seekor, seekor, reko. Maksudnya, dia sampai boleh mensetubuhi wanita daripada galangan manusia. Okay? Nauzubillah. Dan begitu juga sampai ada kes mana satu orang lelaki yang maknanya bersetubuh dengan wanita daripada jin. Saya waktu habis BA saya pertama UM, kan, saya akan pergi Mesir. Itu BA kedua saya di syariah di sana. Ada kawan-kawan yang setiap malam didatangi oleh jin perempuan, kan, yang menyetubuhi dia. Yang malam tiap-tiap pagi dia terpaksa mandi wajib. Macam mana nak elak dan sebagainya, diubat oleh syekh-syekh di sana. Benda ni benda yang, benda yang kita tak nampak. Kita orang moden mungkin apalah, tapi benda tu wujud. Sebab jin itu wujud, kan, jin itu wujud. Benda-benda raib itu wujud, kan? Benda-benda tak bagus itu wujud. Boleh buka kat YouTube pada hari ini, kan? Ada orang yang pasang CCTV kamera dekat dia punya bilik tidur, yang tiba-tiba selimutnya itu ditarik, yang tak ada orang pun, yang tiba-tiba dia, maaf saya sebut kan, maknanya di, dikangkangkan, yang tak ada orang pun. Jadi sebab itu Nabi pesan dalam hadis, kan? Dan apa yang Nabi pesan itu benar, kan, apa yang Nabi cakap tu benar, kan. Nabi tu sadiqul masud, benar lagi dibenarkan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dia tidaklah bercakap melainkan wahyu yang diturunkan kepada dia. Sebab Nabi cakap kalau kita nak buka baju, maknanya untuk tidak kita tu dilihat oleh jin, terbutalah mata jin itu, tidak dapat melihat kita nak buka baju ke, dan bacalah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, kan. Kita ni dengan jin ataupun dengan syaitan ni, kita tak nampak dia, kan, tapi dia nampak kita. Cuma beberapa keadaan tiba-tiba dia tak nampak kita, kan? Iaitu bila ketika sesuatu perkara, contohnya macam kita masuk ke tandas, baca doa tandas itu, maka syaitan-syaitan kat tandas tu tak nampak kita. Jadi dia tidak boleh membuat benda tak bagus pada kita. Tiba-tiba apa nama, flush tu, takut dia. Dia pula takut, apa ni. Contoh macam tu. Sama juga kita buka baju bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba tak nampak orang ni. Kita nak tidur, kenapa tidak tidur kita suruh baca bismillah dan juga zikir-zikir dan sebagainya. Ini aurat kita dan juga aurat dengan benda-benda yang tak bagus, kan? Maknanya jin-jin yang jahat dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita letakkan bismillah, terutama suami isteri lah, kan? Kita nak sebut mungkin ya, benda kita dunia logik moden, fakta data sebagainya, kita kata ya ke sebagainya. Jangan sampai syaitan menyertai kita bersetubuh dengan isteri kita dengan tidak kita baca doa. Sebab Nabi ajar ketika bersetubuh apa dia, Allah majannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kenapa pula ada doa macam itu? Ya Allah, hindarkanlah syaitan. Hindarkanlah syaitan kalau ada rezeki pula pada kami. Kalau anda kata persetubuhan itu menjadi anak, maka anak itu insya-Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan jin dan juga syaitan. Kenapa ada doa-doa macam itu? Sebab benda itu wujud. Kan? Jadi kita bincang mengenai aurat pada hari ini. Kan? Maknanya kita tak detailkan benus aurat sebab kita bukan dalam tahsin ibadah ataupun dalam benda ni. Lebih pada pengajaran dalam konteks personal di Zahra itu. So maknanya antara orang lain, supaya jangan sampai jadi benda yang tak baik. Kan? Jadi sebab aurat tak jaga dan sebagainya, pergaulan tak jaga, sampai ada haruan makan anak. Kan? Baru ni ada kempen perangi perogol di rumah. Kan? Maksudnya kita mengharapkan satu orang tapi dia merogol anak sendiri. Nauzubillah. Ada benda tak kena dalam perkara itu. Sebab fitrah seorang ayah kepada anak memang takkan ada nafsu. Tapi kenapa ada? Kena tengok beberapa sebab. Antaranya aurat. Antaranya mungkin pernikahan itu, adakah pernikahan itu sah ataupun tidak.
Sebab kalau boleh mengganggu. Yes, ya? Boleh. Sebab fitrah tu hilang, fitrah terosak. Ha, terutamanya bagi kita yang bermain dengan talak. Kita bermain dengan talak kan. Kita sebab talak tu gurau pun jadi, gurau pun jatuh. Kita marah isteri kita, kita pun ceraikan dengan dia, kita kemudian kita kata taklah, kita tak rujuk pada orang yang pakar. Kita rasa macam aku masih suami isteri padahal dah tertalak. Berlaku perhubungan, perhubungan itu melahirkan anak, anak itu dengan kita dah ada, maknanya bukan sebagai maknanya ada perhubungan yang betul-betul rohani itu. Sudut biologi dia memang anak kita. Sudut Islam rohani dia tu, itu terganggu tu. Sampai tengok anak tu boleh ada nafsu, ada permasalahan dia. Aurat itu atau talak itu dan sebagainya. Jadi Islam tu kan bila ajar jaga lelaki tu tambah gaduh-gaduh-gaduh, jangan anda cepat-cepat melapas cerai dan sebagainya kan. Sebab takut kita, kemudian kita fikir balik, sayang balik kan, kita pun menyesal balik. So kita pun rasa macam macam mana nak buat ni. Tak apalah, buat tak tahu je lah, kita tak rujuk pada pakar padahal kita dah tertalak isteri kita. Kan berlaku perhubungan-perhubungan, contoh kadang-kadang ada abang yang merogol adik. Kan contohnya kan, okey, adik merogol kakak dan sebagainya. Nauzubillah. Kenapa fitrah itu boleh rosak? Aurat satu. Yang keduanya ni hubungan hati yang dengan sepatutnya memang tak ada nafsu. Kita dengan saudara perempuan kita kan, aurat di sebenar antara pusat sehingga lutut. Maksudnya kenapa, apa sign dibagi itu, memang takkan ada nafsu. Tapi timbul nafsu, ada masalah dalam perkahwinan itu atau dalam perhubungan itu. Yeah. Allah pelihara lah. Kan? So, sebenarnya kita bicara bahawa orang, tujuannya pasal kita menjaga dalam persoalan Zahra ni, anak kita, keluarga kita dan sebagainya, nenek kita. Tengok nenek pun ada kes tau, sebab ada kes. Tengok nenek pun boleh bersyahwat. Macam mana? Dan juga kalau kita nak meletakkan pakaian kita, aurat kita pula, seorang-seorang kita, walaupun kita seorang-seorang, kan? Walaupun kita, sebab itu kan, maaf saya sebut kan, mandi berbugil. Sama juga, ada doa nak baca masuk tandas. Walaupun Nabi kata, pakailah ni, apa nama orang panggil, Kemban atau pakaian basahan. Kan? Pakaian untuk kita. Tapi ada doa nak masuk. Ini, kadang-kadang orang sekarang ni kan, pergi-pikir dan sebagainya. Tapi doa jangan terlupa. Kain basahan boleh lupa, doa jangan lupa. Mandi-mandi syaitan tu tengok je kan. Nama pun syaitan, memang jahat. Nama pun syaitan. Kalau dia, kalau orang panggil syaitan pun teruk. Orang panggil syaitan pun teruk, ini syaitan. Cuma boleh bayang tak? Jadi kita tengah mandi tu dia lumurkan benda-benda apa. Itu yang jadi kadang-kadang bila keluar tu, jadi benda yang tak bagus. Kan? Yeah. Sebab keliling kita penuh dengan syaitan yang kita tak minta doa pada Allah Subhanahu Taala daripada syaitan itu. Wallahualam. Masya-Allah, hari ini cerita pasal aurat je tau, tapi nya besar rangkuman yang bakal kita kongsikan dan kupaskan insya-Allah. Dan untuk anda sahabat pendengar, sebarang pertanyaan soalan boleh saja terus ajukan di talian kita di 0362051500, di WhatsApp 0112900404. Ramai pertanyaan soalan, antaranya ustaz ni nanti kita akan jawablah selepas kita berhenti rehat. Antaranya tanya bagaimana nak jaga aurat dulu ke, nak tundukkan pandangan dulu, mana yang lebih penting? Keduanya aurat antara ibu bapa tiri, dan kemudian antara adik-beradik perempuan dan lelaki, macam mana aurat-aurat mereka. Dan banyak lagi lah sebenarnya kita akan tanyakan selepas ini. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini bersama pesanan bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Dan untuk anda nak bertanyakan soalan, boleh saja hubung kami di talian di 0362051500. Nanti Mona Jasman setia menanti panggilan anda insyaAllah untuk sama-sama kita tanyakan soalan pada Ustaz. Dan kita nak sambung sikit lagi Ustaz, sebab kita nak layan sahabat-sahabat kita di talian dan juga di WhatsApp. Okey. Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian, kan? Jadi maksudnya dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut lagi, iaitu mengenai tentang aurat. Okey. In istata'ta alla yurannaha ahadun fala yurannaha. Kalau kau boleh manage untuk tidak melihat seseorang itu ataupun aurat seorang itu, jangan tengok. Kalau kau boleh manage, bahkan jangan tengok. Kecuali kalau kita mana dalam pekerjaan hari-hari dan sebagainya, mana sahaja nak menengok tu kan. Mana jangan tengok. Kenapa jangan tengok? Sebab dari mata jatuh ke hati. Dari mata dia akan jatuh ke hati. Sekarang ni kan, boleh tak catit saya punya perkataan ni? Catit sekarang. Boleh tak tolong catit perkataan saya ni? Boleh tak tolong? Please tolong catit perkataan saya ni. Zaman sekarang tak percaya kena lagi banyak daripada percaya. Kan? Zaman sekarang tak percaya kena lagi banyak daripada percaya. Sebab syaitan itu dia mengganggu hati kita. Kan? Tapi bukan saya nak cakap macam ini untuk kita jadi rasa cemburu dengan suami kita ke ofis, cemburu dengan isteri kita ke ofis, tidak. Yang saya nak cakap kat sini, tak percaya lagi banyak daripada percaya, maksudnya apa? Jangan lekang daripada doa untuk keluarga kita.
isteri kita ke ofis contohnya, jangan, tapi janganlah fikir oh ustaz dah cakap macam ni, tak apa, tak ada buat tu, tak, jangan lekang daripada doa. Zaman sekarang tak percaya kena lagi banyak daripada percaya. Anak kita tak percaya kena lagi banyak daripada percaya. Jangan kita kata oh percaya tak boleh pergi handphone lah, dia baik daripada tahfiz dia pun dah bagus. Tak percaya kena banyak daripada percaya. Dengan maksud tak percaya di sini bukan macam kita sangka-sangka jadi kita pening kepala, tak. Doa, jangan lekang daripada doa. Jangan lekang daripada doa. Please tolong. Saya banyak melihat keajaiban doa dalam hidup saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So doa, jangan kita cakap aku doa tak makbul. Makbul pun kan. Malas aku doa. Kadang-kadang kita minta ya Allah bagi A, kadang-kadang kita minta ya Allah bagi B, kita tak minta pun B. B tu baik buat kita. Kadang kita minta ya Allah bagi C, C tu jalan nak dapat A. Kita rasa tak makbul. Ada orang pada hari ini dia doa kepada suami dia untuk suami dia benci dia. Sebab dia tak suka kat suami dia, so benci dia. Makin doa makin suami sayang. Kan Allah bagi, kita minta A, Allah bagi B tu. Sebab B tu baik buat kita. Ha, kan maksudnya macam tu. Maksudnya jangan lekan daripada doa. Jadi maknanya Nabi sampai cakap kalau kau boleh manage tu tengok, jangan tengoklah. Kan maksudnya pelihara lah. Sampai dalam satu yang lain, nazarat ula halal, pandangan pertama tu halal. Oh, nazarat sani haram, pandangan kedua tu adalah haram. Ha, tapi bukan maksud oh mana tu, tu? Oh, tengok lama. Sebab apa? Tak berkedip. Sebab kedua tu haram, pertama tak apa. Bukan macam tu. Maksudnya kalau terpandang, nak pandang lagi kan, jagalah. Jagalah kan? Tundukkanlah pandangan. Sebab daripada pandangan dia akan bawa ke arah seterusnya. Ini kita nak cerita kalau orang nak jagalah, kalau orang nak beriman dengan Allah dan juga Rasul, dan orang nak selamat ke akhirat kan. Kalau orang tak kisah, kita nak macam mana. Tapi berpeganglah kepada Allah dan juga Rasul. Kita besar berdiri kita dan kita semua insyaAllah. Okey, wallahualam. Alhamdulillah. Nak lagi ke soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Tadi tu Ustaz dah ceritakan tentang macam mana antara pandangan, jaga aurat dan tundukkan pandangan. Antara soalan daripada sahabat kita di talian terlebih dahulu lah Ustaz, kita nak raikan rakan kita dari Johor Bahru. Kita ada Amnah, silakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tahu Ustaz, peringkat masa remaja kita dalam peringkat akhir 50-an dan 60-an, ramai kita tetap tak ada solat. Sikit saja. Masa tu macam mana Ustaz? Ya, buat sedangkan benda kita solat masa tu. Tapi untuk aurat tu memang tak ada. Kalau masa dulu kan, kalau tudung tu cuma tudung tiga segi nampak jambul. Itu dia macam mana hukumnya Ustaz ya? Itu saya tanya. Penanya yang keduanya, boleh tak macam nenek-nenek lah peringkat umur dia dah 80-90 tu, dia tak pakai tudung aurat. Dia maknanya dia tak pakai tudung lah. Jadi kalau pendendang datang ni tetamu tu, dia ada ke ada berdosa? Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dah berbeza Ustaz. Okay. Pertama sekali zaman nun. Zaman dulu kan. Zaman dulu kan. Kita mungkin tak tutup aurat dan sebagainya. Sekarang dah tutup aurat. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Afallahu amman salaf. Allah maafkan benda-benda lepas dah. Mana kalau kita tak ada ilmu macam mana kan. Dan syabas dan tahniah para ustaz, para asatizah, para pendakwah kan, yang dulu memahamkan orang, sampai hari ini orang dah makin faham tentang aurat. Betul. Dulu nak cari orang pakai tudung sangat susah. Sekarang orang pakai lengan pendek pun bertudung. Maksudnya bertudung tu dah okey, alhamdulillah. Cuma okey, mana aurat daripada sudut pakaian, daripada baju pula sempurna pula. Dulu kan tudung kena pakai tudung tak aurat. Orang pakai tudung lah, walaupun sekarang pakai tudung pun pakai lengan pendek dan sebagainya. Maknanya dah makin bagus. Dah makin bagus kefahaman tu. Cuma tambah baikkan lagi kan, mudah-mudahan. Dulu nak pakai purdah, ingat tak? Tahun 80-an waktu kita kecil-kecil kan, orang pakai purdah, orang anggap macam hantu kompom. Saya ingat lagi kampung hantu kompom, orang dakwah tahun 60-an 70-an kan, 80-an kan, hantu kompom. Sekarang ni budak muda pakai purdah dah. Malahan alhamdulillah yang membuat design tu orang pakai purdah, jadi satu macam dia tak malu ke purdah lah. Cantik dah ke purdah sekarang. Sebab Allah subhanahu innallaha jamil. Allah cantik suka kecantikan kan. Maknanya alhamdulillah. Tapi tingkatkan. Yang lepas dah lepas. Maknanya Allah Subhanahu taala dah inilah apa namanya, maafkan. Bagi orang tua-tua, nenek-nenek terutamanya kan, dia adakah macam dia punya aurat jaga? Jagalah semaksimal yang mungkin. Mungkin nenek sudah tidak bernafsu syahwat, tapi mungkin ada orang yang bernafsu syahwat yang tengok nenek. Maknanya kita tak tahu orang kan. Jadi nenek, untuk para nenek pesanan di sini. Penaja. Kalau boleh jagalah. Jaga semaksimal mungkin. Kalau boleh, kalau tak boleh, maksudnya mudah-mudahan Allah ampunkan kita lah.
Nailah kadang-kadang tetamu datang, kita dah tua macam mana kan, semampunya. Tak, sebab kita kadang-kadang kita rasa kita, eh okey aku tak ada dalam syawal pun, dah tua 70 tahun. Eh jangan, kan, maksudnya orang yang tengok kita, kita tak tahu. Kan, penjahat-penjahat dan sebagainya kita tak tahu. Kan, untuk orang-orang yang, sekarang ni pengurusan syahwat pun maknanya susah. Sebab video-video lucah tu dah banyak dah dekat luar sana kan. Budak tengok, budak-budak anak-anak kecil perhatikan kan, ada dalam otak dia. Imaginasi dia berbagai-bagai dah sekarang. Kan, sebab tu jagalah pemuda-pemuda aurat. Kepada bab minggu depan kita cerita pula mana perhubungan yang terlarang. Ya. InsyaAllah. Dan kita raikan lagi rakan kita dari Pekan Pahang. Kita ada Puan Zabida. Silakan soalan. Kak nak tanya, kata sekarang ni Kak ni Muslim, Kak ada kawan Kak berbangsa asli lah Cina ke, Cina lah. Jadi Kak ajak masuk rumah Kak, jadinya baru ada ni ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan Kak kena dudukkan dia dalam keadaan menutup aurat. Satu lagi kata tak apa sebab dia sama sejenis. Jadi Kak ingat nak minta penjelasan daripada Ustaz lah. Okey. Daripada sudut hukum memang ada khilaf. Okey, maksudnya yang disuruh kita tutup macam maksudnya kawan kita yang non muslim yang datang macam kita seperti orang seorang lelaki. Okey, maksudnya ada khilaf dia. Ada pandangan kalau kita kenal dia, baik peribadi dia, dia tidak mau fitnah kepada badan kita dan sebagainya, maknanya pun tidak boleh buka aurat yang di antara apa nama pusat sehingga lutut itu. So jaga yang semampunya lah. Mungkin ada keringan, ada sudut rambut dan sebagainya. Memang ada khilaf benda itu. Dan kalau dan dua-duanya ada perbahasan-perbahasan dia. So jadi maknanya kalau kita kenal, kalau kita ambil pandangan paling ringan sekalipun, benda yang kita kenal, orang yang kita kenal, yang kita selesa, yang kita tahu peribadi dia, bukan orang asing yang masuk tiba-tiba kita jemput dan kita nak buka aurat depan dia, itu baiknya jagalah. Wallahualam. Soalan juga mungkin berkaitan dengan tadi Ustaz, kalau pembantu rumah yang beragama bukan beragama Islam Ustaz, macam mana auratnya? Okay. Hari ini tidak sedikit berlaku perhubungan antara tuan rumah dengan juga orang gaji. Tidak sedikit tau. Sebab itu walaupun orang gaji kita tengok macam alamak, macam gini pun bukan test saya lah. Tak percaya kena banyak daripada percaya sama sekarang ni. Cemburu kena tebal. Saya tak cakap cemburu, tapi maksudnya berjaga dan tak percaya lebih banyak daripada percaya. Maksudnya jangan kita lepaskan tanpa kita ambil langkah berhati-hati. Berapa ramai? Okay. Dan yang paling saya nak kongsikan, ia agak juga kita perlu ingat sebagai satu langkah berjaga-jaga kita. Saya jaga rumah HIV Muslim. Okay. Berapa ramai orang yang kena HIV sekarang kerana perhubungan seks. Kan? Sekarang bukan dadah tau, perhubungan seks. Dan banyak kat rumah kita, penjagaan kita tu adalah top professional. Professional. Pilot pernah ada, engineer pernah ada, pesyarah pernah ada. Kan? Kita tak tahu kita punya orang gaji tu apa kuman yang dibawa, kita tak tahu kan. Kita tak tahu, wallahualam, kita tak tuduh. Tiba-tiba kita itu batulah Allah larang sangat zina ni. Dia bukan saja berkaitan dengan mana zuriat, penyakit-penyakit macam ini. Katakanlah kita bukan kita kan, katakan seorang itu membuat perhubungan orang gaji, orang gaji tu ada HIV. Kena kepada suami dia. Tak perasan tau. HIV bukan AIDS. Kan? Dia pembawa je. Dah AIDS dah memang nampak dah. Kalau HIV bukan, dia orang pembawa HIV dah 20 tahun. Dia pula berhubung dengan isteri dia pula. Tak pasal ke isteri tu kena? Kan? Bermula daripada orang gaji yang tidak tutup aurat, yang tidak jaga perbatasan. Sebab itu orang gaji bukan Muslim ke Muslim, kita ambil dia Filipin ke Indonesia sebagainya, aurat tetap jaga bang. Tak percaya kena lebih banyak daripada percaya zaman ini. Kita orang cakap, kita orang gak mesti pergi masjid apa. Tak ada, takkan ada. Dia bukan test saya pun. Saya nak bawa balik cerita kisah tentera pergi Kongo tadi tu. Memanglah, bulan pertama, apa muka macam apa, tongkang pecah. Kita cakap macam tu. Kan? Bulan kedua, aku tengok manis juga si, kan, dia ni kan. Bulan ketiga, cantik pula aku tengok. Sebab syaitan menari-nari di mata kita. Kan? Zaman sekarang, ingat kata saya, please tolong ingat. Tak percaya kena banyak daripada percaya. Bukan suruh kita sangka buruk, tak. Kawal dengan doa paling kurang. Jangan lupa doa untuk keluarga kita. Kita, suami kita kat ofis, isteri kita kat ofis sebagainya. Hari-hari doa, ya Allah Tuhanku, kalau ada benda yang tak bagus, engkau tunjukkan untuk aku buat atau untuk aku baiki. Jangan minta tunjukkan aja, takut kita tak tahan. Tunjukkanlah Tuhan. Kita Allah tunjuk betul-betul tak tahan sekali. Tunjukkan untuk baiki. Doa. Kita tak tahu. Benda-benda syaitan, benda-benda hati ni ya Allah. Saya banyak jumpa. Kita yang jelkis rumah tangga banyak kan.
satu orang isteri 20 tahun tak pernah jadi apa-apa. Eh, jadi juga. Zaman sekarang tak percaya lebih banyak daripada percaya. Nampak tak? Saya tekankan banyak kali dah tu. Banyak kali tu. Dah, lebih 10 kali dah untuk ni je. Alhamdulillah. Okay. Untuk sama-sama kita fikirkan. Kena betul-betul ni. Kena tak percaya lebih banyak daripada percaya. Okay? Tapi kita kena ikut akhirnya. Ya, ini dengan doa. Yeah. Jangan tak Ustaz Dajor tau. Abang tak percaya. Mari tengok sini. Wah, gaduhlah pula. Ini doa. Maksudnya diiring. Kena samping dengan doa lah maksudnya. Sebab Ibu kat tentang silanan. Kita nak jaga 24 jam suami kita, Allah. 365 setahun kan. Tak boleh. Betul. Tak mampu. Dulu orang duduk diam-diam dalam rumah dia orang baik lah. Betul. Sekarang belum tentu tau. Dengan handphone ni macam-macam WhatsApp ada, Line ada. Satu dunia dia teroka. Ada benda-benda yang boleh di hide pun dengan pula. Isteri takkan jumpa punya. Kan? Suami takkan jumpa punya. Yang boleh jumpakan apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang boleh buka benda tu. So doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Masya-Allah, alhamdulillah. Kita nak ingatkan lagi sahabat kita dari Semenyih. Kita ada Puan Marina di talian. Silakan soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana nak jawab persoalan orang yang kata orang yang pakai tudung tu tak semestinya baik, yang tak pakai tudung tu tak semestinya jahat. Itu kita nak jawab persoalan tu. Itu sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sebenarnya orang jahat ni dia ada empat jenis. Oh, jahat pun ada empat. Maknanya ni kita cerita jahat. Maknanya orang buat ada kesilapan atau buat salah, ada empat jenis ya. Kalau boleh salin bagus juga. Ni bagus untuk kita membetulkan cara kita memandang manusia. Okey. Yang pertama, ada orang jahat yang buat jahat. Dia memang jahat dengan niat jahat, dia aniaya kita. Dia kacau rumah tangga kita. Orang jahat yang buat jahat. Okey. Yang keduanya, ada orang jahat yang sedang berusaha menjadi baik. Dia jahat, tapi dia berusaha menjadi baik. Isteri kita sebelum kahwin memang kita tahu dia perangainya macam-macam. Tapi bila dia dah kahwin dengan kita, dia jadi orang yang bagus. Kalau kita bergaduh dengan dia, jangan ungkit. Kita tak pernah tahu bagaimana susahnya dia melupakan benda silam dia. Suami kita, dia latar belakang dia berbagai-bagai contohnya kan. Dia cerita kat kita dengan ikhlas. Dia nak jadi perubahan diri. Jangan pernah ungkit. Sebab kita tak pernah tahu macam mana susahnya dia melupakan itu. Jadi ada orang jahat yang sedang buat baik. Dan mungkin dia tersilap. Okay? Yang ketiganya, ada orang baik yang tidak buat benda betul. Dia orang baik tapi tak buat benda betul. Dia orang baik tapi tak tutup aurat. Ini jadi macam inilah tadi. Ustaz, dia tak pakai tudung. Tapi kan, dia baik. Yang maksudnya, orang baik yang tak buat benda betul. Maksudnya, kita kena itiraf dia baik. Bukan sebab dia tak pakai tudung, akhirnya dia tidak baik. Tolong tarbiah dia sebab dia orang baik yang tak buat benda betul. Kan? Macam kita lah. Karena suami kita baik, tapi tak buat benda betul. Nafkah, tak sembayangan. Dia baik, bagus, alhamdulillah. Tapi tak buat benda betul. Kan? Dan yang keempat, ada orang baik yang terbuat silap. Okay. 15 tahun, 20 tahun kita kahwin. Suami kita tak pernah pun terbuat silap. Tiba-tiba ada perempuan lain contohnya. Jangan treat dia sebagai orang jahat yang buat jahat. Sebab dia adalah orang baik yang terbuat silap. Ini kadang kita treat dia sebagai orang jahat yang buat jahat. Demotivate lah dia. Langsung tak buat baik. Tak buat baik. 20 tahun tu macam langsung tak ada kebaikan pada dia. Jadi kalau kita faham 4 benda ni, kita tengok orang kita faham. Kan? Orang tu pakai tudung contohnya kan. Tapi orang mulutnya macam longkang mengatur orang, api-api ke orang. Kan? Mungkin dia mengapi ke orang, dia orang jahat yang buat jahat. Dia pakai tudung tu saja nak cover. Ataupun mungkin dia adalah orang jahat yang sedang nak jadi baik. Dia memang mulut nolongkang, api-api kau orang tu perangai dia. Tapi dia dah pergi kuliah, dia dah berusaha pakai tudung. Tudung tu mudah-mudahan dah menjaga dia banyak. Tapi dia belum lagi cuba nak jadi baik lagi. Kita kena tolong bantu dia. Kan? Jadi maknanya, empat benda ni bagus untuk kita pandang orang yang salah. Jadi kita lebih rasional tengok. Kan? Suami kita, isteri kita. Kalau memang Ustaz 20 tahun kahwin, 25 kali buat hal, itu lain cerita lah. Itu memang perangai dia. Tapi 20 tahun kahwin tak pernah jadi hal. Tiba-tiba jadi hal hari ini, maksudnya dia orang baik yang terbuat silap. So jangan treat dia sebagai orang jahat yang buat jahat. Kan? Akan lemah semangat dia. Mungkin jadi lebih teruk lagi dia. Mungkin dia kata, kalau gitu kau ambil aku jahat terus. Kan? Ada orang yang asli orang baik sebenarnya. Tapi tak ada keliling orang bagi semangat kat dia terus hanyut. Sebab itu kita tengok dengan orang tu dengan pandangan yang betul. Kan? Nabi suruh betulkan tengok manusia, tengok suami kita, tengok isteri kita, kan? Isteri kita tengok macam-macam hal, mulut tak hormat saya dan sebagainya, kan? Dia isteri yang baik, jaga anak yang bagus. Kan? Dia adalah orang yang jaga rumah tangga, setia sangat dengan kita, kan? Tapi dia orang baik yang terbuat silap, atau dia orang baik yang tak buat benda betul.
Dia orang baik tapi mulut longkang sikit. Maksudnya tak bawa benda betul lah. Betulkan benda itu bukan mana semua tak ada benda baik kat dia. Betul. Kan suami kita bertanggungjawab dan sebagainya tapi ber-SMS saja kerjanya. Dia orang baik yang tak buat benda betul. Tegurlah benda itu. Jangan kita treat dia sebagai orang jahat yang buat jahat. Ha, kita marah dia macam tak ada mercy langsung, tak ada tak ada no mercy lah. Tak ada kesian langsung. Ha, sebab tu kan dulu kata Allah Subhanahu Wa Taala huwa aqrabu littaqwa. Adillah kamu dalam memandang. Adillah kamu dalam buat semua perkara. Dia lebih menghampiri kepada takwa. Ha. Besar Ustaz ke? Yep. Pandang adil, letakkan benda pada tempat yang betul insyaAllah. Lagi soalan daripada sahabat kita ni, dia kata sekarang ni daripada Zaidilah daripada Kelang, dia kata sekarang ni ibu bapa moden mandi bersama dengan anak-anak, bahaya jika anak lihat aurat ibu ayah, dia kata kan. Dan satu lagi saya rangkumkan juga soalan di WhatsApp Kim FM ni, kata umur berapa anak-anak ni perlu diajar untuk menjaga aurat antara adik-beradik lelaki dan perempuan? Okay, sebenarnya bermula daripada dia telah memayis, dia telah sedarlah, sudah telah tahu. Maknanya biasakan untuk jaga menjaga aurat itu, kan? biasakan. Tapi aurat antara badik ni dia antara pusat sehingga lutut. Semua makin besar makin sempurnakan lagi lah. Maksudnya tak perlu macam tak macam orang yang bukan mahram, kan? Tapi daripada awal jaga. Sebab tu bila anak-anak telah mula memayis, sampai bila dia nak masuk ke rumah, ke bilik mak ayah dia pun, dia kena ketuk minta izin. Kan? Tak boleh terus terjah aja sebab takut aurat mak ayah tu. Terus terjah aja, kan? Ayah sudah pakai kain batik, mak sudah pakai kain pelikat. Kan? Tutupkan kain. Hasil maksudnya kena ketuk. Oh, ajar dia macam tu benda-benda berkaitan aurat. Wallahualam. Masya-Allah. Satu lagi soalan ustaz, kata macam mana aurat antara ibu bapa tiri? Okey, ibu bapa tiri, apabila satu orang ibu dan ayah tiri itu dah kahwin dengan mak kita dan dah memang bersama dengan mak kita, dia adalah macam bapa kita juga. So aurat dia adalah aurat macam aurat bersama mahram, kan? Sebab kalau dia dah berkahwin dengan mak kita, kan, maknanya sampai bila-bila kita tak boleh kahwin dengan dia dah. Itu aurat bersama orang mahram, kan? So kan ibu ayah tu ada lima mak ayah, kan? Mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah mertua, mak ayah susuan, mak ayah angkat jari kita. Itu di sudut adab dan juga di sudut benda yang perlu kita tunaikan hak tanggungjawab. Di sudut aurat, maknanya mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan dan juga mak ayah apa nama? Okay. Mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak mertua. Dah macam mak kita dah. Dah macam ayah kita dah. Kan? Dan juga mak ayah angkat tengok keadaan dia lah. Kalau tak susuan kepada kita, aurat kena jaga. Wallahualam. Yeah, baik. Satu lagi soalan sebelum kita nak ke hujung penghutuk kita. Kata soalan ni, bagaimana batas aurat antara anak tak saraf-taraf diletakkan tu A dengan ayah kandung. Ayah dan ibunya telah berkahwin. Dan soalan kedua, aurat A dengan datuk kepada, dan juga bapa saudara sebelah ayah dia bagaimana? Okey, yang pertama dulu. Anak tidak sah taraf. Okey, maka tapi mak ayah kandung, mak ayah dia tu, mak ayah biologi dia lah. Biologi dia kahwin, kan? Bila mak ayah biologi dia kahwin, maksudnya paling kurang dia dah jadi anak susuan. Jadi mana kena susu lah. So ketika tu dah jadi macam anak betul lah sebab dia anak susuan. Kan? Allah. Soalan keduanya betul. Tentang kalau bapa, bagaimana kedudukan aurat anak tu tadi yang taraf tu dengan saudara sebelah bapa dia. Bapa saudara. Bapa saudara sebelah bapa ayah saudara, dia. Lah. Bapa saudara dengan datuk sebelah ayah dia. Datuk sebelah ayah. Ayah. Jangan datuk tu dah macam aurat betul. Nah, dan bapa saudara? Bapa saudara ayah jangan kena duduk ya. Raja. Okey. So kita gini. Kita cek bahagian mahram. Okey, bahagian mahram, orang yang mahram maknanya kita tak boleh nak kahwin dengan dia. Maksudnya kita kena jaga aurat kita. Okey, adik beradik datuk, kita boleh kahwin dengan dia. Adik beradik datuk saudara, kan? Kita boleh kahwin dengan dia. So maksudnya aurat tu kena jaga. Sebab ada kemungkinan syahwat tu timbul, boleh terlalu timbul, sebab tu aurat tu kena jaga. Tadi soalan saya, tapi ada satu soalan akhir juga dari ustaz ni, akhir tak kira juga, kan. Macam mana dengan aurat kita duduk dalam dapur rumah, lampu terpasang, nampak sama-sama dari luar tingkap rumah apartmen, dia dah jalan-jalan lelaki lalu lalang, macam mana tu ustaz? Okay. Kalau kita dah jaga, itulah semampunya, tak apa. Itu semampunya, dah macam dah lampu, lepas tu kalau kita tutup penuh pula asap, kita masak pula, kan? Maksudnya kita dah jaga semampunya, maka lebaki tu kalau tak sempurna, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Mungkin ketika kita duduk antara dua sujud, kan,
kita kan minta 8 doa. Mm-hmm. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa kita minta kan. Mm-hmm. Ada orang buta tahu. Oh, tu doa ustaz. Itu doa bang. Laju je bacanya. 8 doa. Okey, saya nak ambil yang pertama dan ke-8. Rabbi ighfirli dengan wa'fu anni. Apa beza Rabbi ighfirli dan wa'fu anni? Mm-hmm. Rabbi ighfirli, ya Allah ampunkan aku. Ampunkan aku pada dosa yang aku tahu aku buat. Itu Rabbi ighfirli. Okay. Wa'fu anni, ya Allah maafkan aku pada dosa yang aku tak perasan aku buat. Itu beza dia, Rabbi ighfirli dan wa'fu anni, pada dosa aku tak perasan aku buat. Lepas tu dia ajar kita untuk baca doa ini ketika duduk antara dua sujud. Mm-hmm. Jadi macam tadi lah contohnya kan, kita dah jaga tapi orang ternampak. Kalau betul datang dosa, wa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Mm-hmm. Aku niat aku dah jaga dah, tapi orang ternampak juga, mungkin tak sempurna dan sebagainya, wa'fu anni. Mm-hmm. Sebab tu kan sembahyang dia mengikis dosa-dosa kita, sama ada yang kita tahu atau kita tak tahu, yang kita perasan atau kita tidak perasan. Yeah. Sebab doa-doa itu, setiap rakaat itu ada doa. Ha, maknanya minta ampun dan minta maaf. Ya, memang untuk kita pun ustaz. Untuk kita, ya, solat tu, ya Allah, masya Allah. Dan di hujung ni ustaz, mungkin kesimpulan dan juga doa. Ini buat kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian, ya. Daripada surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Faham? Katakanlah bagi perempuan-perempuan, tundukkanlah pandangan kamu dan menjagalah kehormatan kamu. Surah An-Nur, ayat ini panjang tapi berkaitan dengan aurat-aurat dan juga menundukkan pandangan. Pandangan kena jaga, sebab daripada pandangan tu dia akan menyebabkan benda-benda tak baik itu boleh berlaku. So sekali lagi saya nak ulang perkataan yang bagus untuk kita bincang pada hari ini. Zaman sekarang tak percaya kena lebih banyak daripada percaya. Percayalah cakap saya ni. Percaya jangan tak percaya. Percaya jangan tak percaya. Tak percaya kena lebih banyak daripada percaya. Jangan kita letakkan 100% kepercayaan itu. Zaman sekarang, saya tak cerita zaman dulu lah, ni zaman sekarang. Tapi saya cerita bukan kita tiba-tiba nak jadi sangka-sangka kat suami. Sebab kita pening kepada isteri kita, betul ke kat ofis kita kerja sebagainya. Doa, minta doa. Kita tak mampu jaga 24 jam. Tapi kita mampu berdoa minta Allah yang melihat setiap hamba tu 24 jam. Betul. Setiap masa tolong bantu pelihara. Tolong jaga hati-hati isteri itu, jaga hati suami itu. Doa minta. Kalau ada kaiban-kaiban, kita minta Allah tunjukkan untuk kita perbaiki. Jangan minta tunjukkan saja, takut kita tak tahan. Ya Allah tunjukkanlah kaiban suami aku. Ya Allah tunjuk betul, datang mesej-mesej semua. Tak tahan nanti kita. Hati kita tak tahan. Betul, minta untuk aku baiki ya Allah. Asal Allah akan tunjukkan benda-benda yang mungkin kita boleh baiki. Kalau suami itu mungkin sedang bermesej dengan perempuan dan sebagainya, kita tak tahu. Allah nak tunjuk, Allah boleh tunjuk. Percayalah. Allah tunjuk, boleh tunjuk. Kalau isteri kita sedang ada hubungan dengan orang sebagainya kan, itu kita banyak boleh tengok kan. Mana sekarang ni lagilah media sosial dan sebagainya kan. Allah nak bantu, Allah boleh bantu. Kalau kita nak jaga, kita takkan mampu jaga. Kecuali kita ada CCTV 24 jam dekat depan mata kita ni kan. Retina mata kita tu kita tengok. Oh, itu pun penat. Oh, takut dah penat kita pun. Nanti kan. So yang jaga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu setiap kali Nabi nak meninggalkan keluarga dan sebagainya, istaudi' lakumullah. Aku tinggalkan dengan peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hapus dah, bahasa Melayu pun tak apa. Aku tinggalkan kau dengan pelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sastra sangatlah. Fi amanillah, moga Allah memberikan keamanan. Keamanan tu zahir atau batin kan. Panjang sangat. Macam mana doa ni kan? Maklumlah komputer dah lama. Fi amanillah. Kelas. Macam tu. Okey. Ya Allah, ustaz insya-Allah. Kita setakat saja dulu insya-Allah. Panjang umur kita. Jumpa lagi dan kita akhiri dengan doa insya-Allah. Insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salihah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa bersabar di atas segala ujian daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala kesedihan hati kami ya Allah. Kurniakan kegembiraan-Mu kepada kami ya Allah. Kau menyaksikan segala
segala permasalahan hidup kami, ya Allah. Berikan jalan keluar bagi segala permasalahan kami, ya Allah. Engkau menyaksikan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Berikan keampunan-Mu kepada kami, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk titipan doa dan juga perkongsian ilmu pada hari ini. Pesan-pesan semoga jadikan kita lebih memahami tentang kehidupan kita, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.